Assalamualaikum tun sanak sadonyo. Ba khabar? Awak lah sampai di kampung kau ha. Ikutin lah travel aku dari Zurich sampai ke kampung kota Parang. Selamat pagi teman-teman. Ini lagi di kereta mau berangkat ke airport, Zurich Airport. Ya gitu deh ceritanya. Ini lagi mau check-in buat terbang ke Padang. Jadi terbangnya ke Abu Dhabi, terus Kuala Lumpur, terus dari Kuala Lumpur Air Asia ke Padang gitu. Mau ke tempat passport control. Oke, selamat jalan ya. Ini dia pesawatnya, Etihad. Bukan sponsoring nih ya. Oke, ini makanan aku, lem dengan nasi, ada roti, ini apa nih, air, keju, sama dessert, orange chocolate, ini keju Swiss, dan kalian bisa lihat ini, karena dia apa, plastiknya jadi seperti balon, karena tekanan udara jatasinnya lebih kecil daripada di bawah tanah gitu. Makan dulu ah roti sama. Ah, dapat energi nih kalau lewat sini. Selamat datang di Abu Dhabi. Transfer sekarang ke pesawat ke Kuala Lumpur. Yuk, ikutin. Oke, teman-teman, masuk pesawat. Oke teman-teman, kalian tahun baru di Jakarta, di Padang, di Jerman atau di mana-mana aja. Kalau aku tahun baru di pesawat ya, sekarang jam 11 di Abu Dhabi. Berarti bentar lagi akan merayakan tahun baru. Oke, see you then. Selamat tahun baru semuanya. Chicken. Truly Asia Malaysia. Plenty of events and exciting things waiting for you here in Malaysia. So we hope you will enjoy your stay and your visit to Malaysia. We have the Minister, Honorable Dato' Mohamadin bin Kitabi, Minister of Tourism, Arts and Culture Malaysia, to welcome all of you with a very special muffler, GM 2020 muffler. Hello, welcome. Welcome to Malaysia. And of course, we also have the Secretary General, Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, Dato' Dr. Nozari bin Hamad, and his wife, Datuk Siti Khadijah binti Abdul Aziz. Welcome. Also, we have the Thank you. Mr. Mohamad Zahmi Mansour. Thank you. Dato' Usa and Yusuf. Also, we have Yang Mulia Mati Azmi, Mati Mansour. Wah, jadi superstar aku ni. Mr. Mohamad Azri, Mohamad Rashad, Manager Operations Management, Malaysia Airlines. Welcome back to Malaysia. Selamat datang to Malaysia. It's a very special year for us. First day of Visit Truly Asia Malaysia. Okay, teman-teman, sekarang aku harus keluar ke imigrasi, ambil koper aku, terus masuk check-in lagi buat naik Air Asia ke Padang. Seperti kalian tadi lihat, aku disambutin dengan meriah di Malaysia. Kayaknya aku
apa YouTube star di Malaysia ya, bukan di Indonesia. Okay, yang dapat kado kayaknya parfum atau apa? Wah, gula melaka sama apa nih ya? Stiker, ada dapat stiker. Stiker buat mobil atau apa bisa pakai. Terus ini apa? Wah, kacang. Oke. Wah, banyak isinya. Ada kipas juga kalau kepanasan. Gak deh, aku bawa semua. Oke, sekarang transitnya lumayan lama, sekitar 5 jam gitu. Bisa makan siang, siap-siap ambil koper, check out, check in lagi. Oke, sampai jumpa ya. Oh ya, satu lagi, karena tadi aku tidak bisa sambutin kalian selamat tahun baru 2020, sekarang official. Kayaknya aku tahu kenapa tadi kita yang dapat hadiah dari Minister Turis dari Malaysia itu karena kita yang pertama landing di sini, yang international landing di Malaysia. Karena aku lihat di imigrasi tadi, lewat imigrasi nggak ada orang, dan di sini baggage claim-nya, tempat bagasnya, cuman gate kita, pesawat dari kita aja yang buka, yang lain nggak ada koper-koper. Aku landing di Terminal 3 tadi. Sekarang untuk ke Air Asia Terminal 2 ada bis gratis di level 1. Makanan siang aku di sini di Kuala Lumpur Airport Terminal 2. Karena masih ada waktu ya. Pesawatnya lumayan kosong ya. Itu anak kecil, anak kecil itu ada ayahnya di depan. Ini penerbangan terakhir Kuala Lumpur ke Padang. Aku ada window seat, berarti bisa rekam Padang dari atas ya. Lagi injak tanah Minang. Seperti pasang bom nih ya kan? Hah? Terima kasih. Masya Allah. Bagaimana? Gak usah pasar. Gak pasar yuk. Ayo.
kali seumur hidup. Mister, ucur. Dikasih parfum, harum. Betul, harum, harum. Selamat tahun baru buat semuanya. Aku berada di Padang pada tanggal 1. Jadi ceritanya kayak gini. Kemarin jam 6 pagi bangun, tidur, terus berangkat ke siap-siapin, berangkat ke Airport Zurich. Jadi dari sana hampir sejam ya dengan kereta. Terus check-in, boarding, dan habis itu 5,5 jam dari Zurich ke Abu Dhabi. Transit 3 jam atau hampir 4 jam. Terus pesawat dari Abu Dhabi ke Kuala Lumpur 6 jam terbangnya. Di sana transit 5 jam karena tidak ada pesawat lain dari Kuala Lumpur ke Padang yang lebih awal. Ada sih yang lebih awal tapi nanti terlalu ketat ya, bisa enggak dapat. Jadi transit 5 jam sekitar 45 menit sampai ke sini, terus imigrasi, airport, pokoknya seluruhnya 24 jam aku traveling dari Zurich atau dari rumah ke kota Padang, Padang tercinta, Sumatera Barat. Aku mau kasih lihat sesuatu kayak nanti di belakang sana ya, sign Padangnya, ada kejadian. Kita ke sana yuk, aku kasih lihat. Teman-teman, itu tahun kemarin masih ada tulisan Padangnya, sekarang tinggal NG karena ada kebakaran. Begitulah. Jadi dulu bentuknya kayak gini, pas aku masukin di Instagram aku ya, dan sekarang kayak gini. Kalau tadi nggak kelihatan karena silau ya, ini perbedaannya. Kasihan ya, kasihan Padang. Ya teman-teman, untung hari ini nggak terlalu panas dan di sini ramai sekali seperti kalian bisa lihat karena hari libur ya, kan tanggal 1 hari libur. Jadi semua orang lagi senang-senang, duduk-duduk, santai, minum ngopi dan makan-makan ya. Nanti aku juga mau ke atas sana untuk minum air kelapa. Udah lama nggak, hari pertama di Padang. Kita pesan Krambia Mudo Duo. Dua biji. Bisa duduk di atas. Pas tadi dari sana kita ke pantai, kita ke atas yuk, bisa minum di sana. Enak nih kelapa muda. Aku coba dulu ya. Jatuh lo ya. Kita berada di Jalan Samudra dan namanya Taplau. Tempat ini ya, semoga kalian senang nonton video ini. Ini cuman sebenarnya aku mau kasih lihat kalian perjalanan aku ke ranah Minang ya, dan nanti akan datang vlog lain lagi pas aku melihat wisata-wisata yang di Padang. Jadi sementara gini aja dulu, kalian sabar dulu ya buat vlog-vlog dari Sumatera Barat yang lainnya. Karena aku di sini juga holiday, jadi nggak mau ngedit video terus. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, biasa kan. Dan apa ya? Apalagi yang saya mau kasih tahu? Ya, Happy New Year. Ngantuk teman-teman, ayo pulang lagi. Ngantuk, ayo pulang.